min 4 ya, min 4. Nah, pangkat min 4. Pangkat min 4. Nah, begitu ya. Pangkat ya di atas ya itu ya. Iya, iya. Oke. Nah, begitu juga dengan ini. Ini mundurnya nih, lihat 1 2 3 kan 4 6 5 6. 4 ya, 5 6 7 kan ini kan? Kok jadi komanya kita tarik mundur ini? Oh iya iya. Ya paham enggak komanya? Paham, 1. Paham. Kita hitung 1. 2 3 4 ya kan? 4 5 6 kan 7 ini kan ke sini kan? 7. Posisinya kan komanya sekarang gini kan? 9,11 kan? Iya iya. Nah, di posisi itu tuh 9,11 cuman di sini pangkat min 7 di sini tuh. Ya. Oke. Okay. Paham ya itu ya untuk notasi ilmiah pangkat. Oke, nanti sambil ini kita lihat di latihannya. Kemudian, nah ini, angka penting, sebentar, tadi kelewat nih. Oke, nah sekarang angka penting. Jadi kalau sebelum kita belajar ke hitungan-hitungan, ya harus tahu dulu nih konsep di sininya. Ya, angka penting. Angka penting adalah angka-angka yang didapat dari hasil pengukuran. Ya, ya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu merupakan angka penting. Ya, kegunaan angka penting adalah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Ya, semakin banyak angka penting, semakin teliti hasil pengukuran kita nantinya. Ya, lanjut. Nanti saya share ya PPT-nya ya. Nanti saya share ya ke grup ya. Nanti saya share. Nah, lihat nih. Angka pasti sama dengan angka yang terbaca pada alat ukur, ya, pada alat ukur. Ya, tadi itu alat ukurnya tadi kita ada mikrometer skrup, ada jangka sorong, ada penggaris, ya. Kemudian ada neraca Ohaus. Nah, itu angka taksiran, yaitu angka yang masih diragukan, terletak di angka paling akhir, ya. Nah, ini misalkan begini, nih. 1,435. Jadi angka pastinya itu 1,43. Yang 5 ini masih angka taksiran. Jadi yang terakhirnya ya. Jadi terakhir itu adalah disebut juga dengan angka taksiran. Nah, yang terakhir itu. Kemudian angka penting, menentukan jumlah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau di depan angka 1 sampai dengan 9, misalkan 0,03. Jadi yang di depannya itu 0,0 itu bukan angka penting. Jadi kalau 0,03 itu berarti hanya satu angka penting. Nanti saya contohkan. Kita lihat dulu contoh ini. Ya, kita lihat dulu contoh ini. Nah, kita lihat. Nah, ini 3, perhatikan. 3,2745617. Ada berapa buah ini angkanya? Ada berapa buah? 8. 8. Ada 8. Maka di sini disebut dengan 8 angka penting disebutnya itu. Lanjut, yang kedua saya contohkan lagi. Ya, jadi itu 8 angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kalau 0 berada di antara angka penting itu disebut angka penting. Contoh ini. 1,000,000,000,002. Nah, ini kita hitung semuanya karena nolnya itu berada di antara angka 1 sampai angka 1 dan 2. Ya. Jadi dia berada di antara itu merupakan angka penting. Jadi kita hitung semuanya ini. Ada berapa nih? 10, Pak. Ada 10 angka. 1,000,000,002. Nah, ini 10 angka penting. Kemudian contoh lagi yang ketiga. Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Nah, seperti ini. 4,200 kilogram. Ini berapa angka pentingnya ya? 4. 4. 4 angka penting. Sekarang saya kasih begini misalkan ya. Nah, lihat yang ini. Angka, nah perhatikan baik-baik ya, angka 0 yang digunakan hanya untuk 4 titik desimal adalah bukan angka penting. Jadi angka 0, kalau dia berada di depan, angka
penting yaitu 1 sampai dengan 9 itu bukan angka penting. Seperti ini misalkan angka 0,0702. Nah, ini ya. Ini jadi dia kenapa Pak 3? Kenapa hanya 3 angka penting di sini? Kenapa coba? Karena nolnya Pak, nolnya di kiri. Nol yang di kiri itu yang di depan itu yang di kiri. Angka ini nggak dihitung, yang ini nggak dihitung, yang dihitung itu adalah 7702 yang dihitungnya ini. Nah 702 ini 3 angka penting. Kenapa Pak yang 0 di tengahnya dihitung? Kenapa? Karena ada angka penting Pak sebelumnya. Nah karena dia berada di antara angka penting, boleh itu. Lanjut, sekarang yang kelima, ya. Bilangan-bilangan puluhan. Ya, ini ada di kuis ini. Bapak udah kasih soalnya di kuis ya. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Misalkan begini. Nah, 6.000. Berapa nih? 60.000. Sorry. 60.000. 60.000. Sebetulnya nggak usah ditulis, ini juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada garis bawah, ini merupakan batas akhir angka penting. Ya, ada garis bawahnya nggak ini nih, yang ketiga nih? Ada. Garis bawahnya kan? Nah kalau ada garis bawahnya, berarti sampai situ aja angka pentingnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada garis bawah, itu berarti batas akhir angka penting. Jadi yang kita hitung itu hanya 6 ini. 600 aja yang kita hitung. 600 aja yang kita hitung jadinya. Ya. Atau bisa juga kita tulis ya 6,00. Jadi sampai batas ini aja yang kita tulis ya. Paham tidak? Paham. Nah, 6,00. Berarti kan 60.000 berarti 10 pangkat 4 kan? 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. Kan ini kan 10.000. 10.000 itu adalah 10 pangkat 4. Ya, 1.000 10 pangkat 3. Ya, 100 10 pangkat 2. 100 itu kan 10 kali 10. Ya. Lanjut. Lanjutkan. Angka penting, ya. Pembulatan angka penting. Angka penting terakhir akan tetap jika satu angka di sebelah kanannya 4 atau lebih kecil dan bertambah 1 jika 5 atau lebih besar. Pembulatan ya, pembulatan. Di SMP juga, di MTS juga saya rasa sudah pernah belajar di matematika tentang pembulatan. Sudah. Ya. Nah, kita lihat contoh di sini, ya. 75,648 dibulatkan menjadi 75,6. Kok Pak bisa begitu, Pak? Kan ini 4, Pak. Ya kan? Karena 8 kan ngasih ke 4 kan? Iya, di bawah 8 kan ngasih ke 4 5 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oh, atau begini. Sorry. Atau gini. Kalau kita hanya 3 angka penting saja, berarti 4 dan 8 itu hilang. Paham enggak? Karena 4 kan enggak bisa ngasih ke 6 kan ya? 4 kan enggak bisa ngasih ke 6 kan ya? Iya. Betul tidak? Betul. Ya. Jadi 4 enggak bisa ngasih ke 6, maka 75,6. Jadi di sini 3 berapa angka penting? Di sini 3 berapa angka penting ini? 3. Ya, angka penting. 3 AP ya. Angka penting. 3 angka penting. 3 AP. Nah, ini juga. Nah, kalau yang ini bisa nih. Nah, kalau yang ini kan ini 5 ya. Ya. Bisa ngasih 1 ke sini enggak? Bisa. Ya, berarti di sini kan sama. Ya. Jadi 7 kan di sini kan sama, kasih ke 6 jadi 7. Kan. Ini juga sama, jadi 3 angka kan. Kasih ke 6 jadi 7. Ini juga sama, jadi 3 angka kan. 3 AP. Nah, 3 AP. Oke, lanjut. 3 AP. Oke, lanjut. Sekarang operasi angka penting. Operasi dalam matematika itu ada tambah, kurang, kali, ya kan? Bagi, ya. Nah, ini perhatikan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini penjumlahan dan pengurangan dulu. Perhatikan, Dek. Ini saya tanya, ini berapa angka penting ini sebetulnya?
Yang ini nih, 1,2345. Berapa angka penting? 5, Pak. 5. Ingat, ada garis bawah. Ingat, ada garis bawah. Ada garis bawah. 5. 5. Hey. Kalau ada garis bawah gimana? Hey. Jadi? Garis bawah gimana? 4, ya, 4, Pak. Jadi, Am? 4. Jadi, Am? 4. 4. Yang ini sebetulnya di titik berapa? Yang ini sebetulnya di titik berapa? 0,123. 0,123. 2. Jadi 2. Nah, sekarang kita jumlahkan coba deh. Kita jumlahkan coba deh. Kita jumlahkan. Jumlahkan. Penjumlahan mah biasa lah ya. Penjumlahan mah biasa lah ya. Penjumlahan. Jadi 1,357 5. 5. Ya, ini tambah ini ya. Ini tambah ini ya. Tambah ini. Nah. Ini kan 4 tambah 3 kan? Jadi sesuaikan nih nolnya nih. Nolnya di sini 1 tambah 0 1 ya kan? 2 tambah 1 3 gitu ya. 3 tambah 2 5. Tambah 2 5. 4 tambah 3 7 ya. 4 tambah 3. Jadi harus sesuaikan. 5 kan enggak ada lagi kan nol kan? 5 kan enggak ada lagi kan nol kan? Nah, kita lihat di sini sama-sama. Kita lihat di sini sama-sama. 1,3575. 1,3575. Mut, kenapa mut? Kalau nggak menjawab, mut aja. Tolong di ini ya. Uh-huh. Jadi ngebalik ini suaranya. Feedback. Oke. Okay. Jadi di sini 75. Lihat, ada dua garisnya ini. Jadi yang terakhir 1,357. Ya. Jadi ini 5 ini bisa naik ke sini adalah 8. Ya. Kalau bisa naik ke sini adalah 5 bisa naik ke sini ya dari 8. Oke. Paham ini ya? Paham. Oke, jadi 8. Kalau garis terakhirnya ini kan berarti kan garis terakhir, berarti kan batas terakhir angka penting. Jadi di sini dituliskan 4 angka penting. Ya, ini kan ya 1,3,5,8 kan ya hasilnya kan ya? 1,3,5,8 berarti hanya 4 angka penting. Nah, pengurangan juga sama. Biasalah pengurangan ya. Sama seperti ini. Jadi ini jadi 4 angka penting. Seharusnya di 4 yang ini ada garis bawah di sini ya. Ada garis bawah. Nah. Itu batas. Oke. Saya lanjut lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, ada waktu. Tanya jawab. Nah, sekarang perkalian. Nih, perkalian dan pembagian. Kalian harus benar-benar perhatikan ini ya. Hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dan bilangan eksak hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting pada bilangan pentingnya saja. Ya. Jadi yang paling sedikit, Dek. Yang paling sedikit. Sekarang gini, kita lihat 2,50. Berapa angka penting? 3, Pak. Oke, bagus. 2,5 berapa angka penting? 2, Pak. 2. 2 angka penting. Nanti kalau dikalikan 2,50 dikali 2,5 itu hasilnya kan kalau dikalikan ya pakai kalkulator silahkan 6,250. 6,250. Ah, dengerin lo, 6,250. Nah, dari perkalian ini kan ini 3 angka penting. 2 angka penting. Jadi hasilnya nanti harus 2 angka penting. Jadi hasilnya harus 2 angka penting. Oh, Pak, dari sini, Pak. 6,250. Ya. Jadi kita hanya menulisnya 2 angka penting saja. 6,2. Ini 6,2, bukan 6,25. Kalau 6,25 kita tulisnya maka berapa angka penting situ? 3. Kalau 6,25 3 angka penting. Jangan. Karena kita lihat operasi perkaliannya di sini. 2,50 dengan 2,5, oh ini 2 angka penting. Jadi hasilnya itu harus 2 angka penting saja. Paham ya? Yang paling sedikit. Oke? Intinya begitu. Sekarang kita lihat. Apa nih? Pembagian ya. 1,96. 1,96, 3 angka penting. 16, 2 angka penting. Kalau dibagi, 1,96 dibagi 16, maka 12,25. Ya, 12,25. Oh, ini kan, Pak, 2 angka penting, Pak, paling sedikit. Ya, berarti hasilnya harus 2 angka penting. Jadi kita jadi menuliskannya adalah 12
12. Jadi misalkan begini nih. Bisa nggak nih saya tulis di sini ya? Jadi begini. Nanti kalau di pilihan ganda, misalkan 196 dibagi 16. Nanti pilihan A itu 12,25. Pilihan B 12,2. Ya. Pilihan C 12. Pilihan D 12,250. Ya. Pilihan E-nya 12,2500. Kalian pilih yang mana? C. Yang C. Betul, yang C yang 12 ya. Oke, paham itu udah paham berarti itu, ya. Sudah, sekarang lanjut ya. Ketidakpastian. Ada sajalah ketidakpastian dalam pengukuran dalam penelitian itu ya. Karena kan mata kita ini kan tidak sempurna. Ya, kadangkala kalau kita melihat hasil penelitian bisa saja teman kita melihatnya dari pinggir, dari ya, kanan, dari kanan, dari kiri, dari depan, kan kadangkala suka melihatnya suka beda-beda pengukuran, betul tidak? Betul Pak. Nah, itu namanya ketidakpastian, ya. Oke. Ini tidak saya sampaikan dulu. Oke. Putaran kemarin sudah saran-saran ya. Silahkan ini dipelajari perpindahan satuan ya. Kemarin dimensi juga ya. Dimensi itu adalah lambang daripada satuan-satuan ya. Dia pakai huruf kapital dimensi ya, itu. Seperti saya kasih contoh, misalkan dimensi kemarin itu misalkan besaran pokok itu ya, panjang. Apalagi? Apalagi? Ayo. Bersuara panjang apalagi? Lebar. Waktu. No. Iya. Masa. Kuat arus listrik. Apalagi? Suhu. Apalagi? Intensitas cahaya. Jumlah zat. Betul, bagus itu ya. Nah, itu siapa tuh? Enggak tahu, Pak. Siapa suaranya tadi yang laki-laki itu? Ini yang perempuan siapa nih? Aku Tari. Tari. Ya, tadi yang laki-laki siapa? Kurang tahu, Pak. Muhammad Yusuf Indra. IPA 3. Oke. Nah, nanti Bapak kasih link ya yang ingin ikut mencoba ikut Olimpiade Fisika untuk tingkat kabupaten, provinsi dan nasional dan lomba-lomba di luar, nanti Bapak kasih linknya ya. Silahkan ya, kalian ikuti. Nanti ada jadwalnya dengan Bapak, nanti ada bimbingan Olimpiade Fisika. Yang namanya kalau di SMP, kalau di MTS ya KSM lah kita ya, KSM, OSN kalau di apa namanya kalau di Dinas Pendidikan itu. Ya, jadi kami ingin mencari bibit-bibit juga untuk Anda bisa berlomba. Oh, penting sekali kalian bisa ikut seperti itu. Nanti buat di perguruan tinggi, kalian bisa ada sertifikatnya kan lumayan itu. Apalagi kalau mendapatkan juara, wah luar biasa itu. Dihargai oleh perguruan tinggi itu. Nah, mungkin sampai di situ tentang pengukuran, ya, pengukuran dan besaran, angka penting, ya. Sampai di situ silahkan. Ya. Kalau yang bab yang pertama kan kalau kalian baca itu kan ada yang namanya apa? Hakikat fisika. Nah, silakan Bapak buka untuk tanya jawabnya, ada waktu karena kita akan bergantian ini, ya. Bergantian karena pukul 2-nya itu nanti akan ada pelajaran yang lain ya. Ada ya, kurang lebih ya 12 menit silakan untuk tanya jawab. Silakan. Mau seputar itu tadi yang tadi atau yang sebelumnya mangga. Ya, silakan. Sebutkan nama ya, nama dan kelas. Saya tulis ini masalahnya. Mangga, silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Tidak usah malu-malu ya, tidak usah takut ya. Kita berdiskusi di sini. Anak-anak sekalian.
silakan. Apa sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya ya. Dikit-dikit Pak, kalau hari. Ya, nanti saya share ke ini ya. Ke grup kelasnya. Ya, grup kelasnya sekaligus grup link untuk ikut olimpiade nantinya. Pak, kalau ide desimalin bisa nggak itu tuh Pak? Di mana? Di desimalin. Desimal. Ya, 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 bisa, bisa. Cara hitungannya? Yang desimal yang mana misalkan tarik? ini. Share Bapak masih kelihatan nggak? Masih Pak. Masih ya. Oke. Bentar. Tengah. Assalamualaikum. Misalkan kalau desimal 0,3 coba kalian tulis 0,045 0,0452 ya kalian tulis. Ya, Bapak pengen tahu nih, tulis oleh kalian 0,0452. Jadi kalau di 45 kan, maka 10 pangkat berapa? 45 kali 10 pangkat berapa? Pangkat berapa jadinya? 45 kali 10 pangkat? Dua. Yang lain? Dua. Awas, min plusnya, lihat. Min plusnya. Min. Jadi? Min. Berapa? Min dua. Min dua. Masih belum. Sekali lagi ya. 0,0452. Jadi 45 kali 10 pangkat berapa? Dua. 10 jadi, pangkat negatif 2. Jadi 45,2 kali 10 pangkat min? 2. Min 3. 3. Min 3 dong. Min. Ya. Halo? Ya. Min 3 ini. Ya. Sekali lagi. 0,0452. Jadi 45 kan itu ya. Coba mundurnya, coba lihat komanya. Kalian mundurkan komanya. 1, 2, 3 kan. Sampai 45 itu kan 3 kan? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Halo, Pak. Jadi 45,2 kali 10 pangkat min 3. Itu. Oke, ada lagi yang lain? Lain. Harus banyak latihan ini memang kalau di fisika itu. Ya, enggak bisa ini insan-insan. Harus. Ada lagi yang lain, silakan. Yang lain.
Oke. Sok, silakan dipikirkan dulu bentar. Titik dan biasa apa partisipan pun bisa diizinkan mereka Pak Ibu Ustaz di mana Oke, anak-anakku sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah, Pak. Lagi ya. Nah, nanti bisa lewat WA juga mungkin ya. Silakan nomor Bapak ada ya. Jadi jangan khawatir. Yang jelas ingat absen di e-learning. Absen di e-learning, kemudian kerjakan selalu kuis-kuisnya. Paham ya? Kerjakan selalu kuis-kuisnya itu, jangan sampai terlewatkan. Sudah ada berapa kuis itu? Coba, Tari, kamu sudah mengerjakan berapa kuis? IPA 2. 5. Ada 5 ya? Oke. Okay. Terus ini Kalista? Kalista? Baru 4. Baru berapa? Baru 4 ya. Ah, silakan nanti belum kerjakan. Belum periksa lagi, quiz. Pak. Tarinya sibuk terus. Oke. Okay. Nah, kalau IPA 1. Habis beres ini mau diperiksa lagi. Iya, silakan aja. Itu kan karena batasannya kan sampai tanggal 29 ya, tapi enggak ya, bisa. Pak. Sampai tanggal 29 September ya. Sampai September. Dan apa namanya? Nanti kalau memang misalkan ini saya buka lagi lah ya untuk kalian untuk mengerjakan misalkan baru mengerjakan berapa nomor nanti Bapak bisa bantu untuk buka lagi. Oke, kalau memang tidak ada lagi ya Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi pelajaran walaupun singkat mudah-mudahan bisa bermakna buat kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan pembelajaran bisa tatap muka secepatnya. Amin. Dan mudah-mudahan ya corona ini segera berakhir. Itu yang kita idamkan bersama-sama. Amin. Kita paham karena sangat luar biasa. Jangankan kalian, kami juga di sekolah ya bosan juga kalau belajarnya seperti ini gitu ya. Sulit gitu, apalagi pelajaran-pelajaran eksak gitu ya, pelajaran-pelajaran eksak agak susah gitu untuk menjelaskannya gitu. Tapi kalau ini kan masih awal-awal gitu, hanya bab 1, bab 2 masih bisa kita pelajari lah dengan dibaca. Tapi kalau selanjutnya itu banyak rumusan-rumusan ya dalam fisika yang memang betul harus kalian pahami. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin live ya. Kalian masih ada pelajaran lagi? Masih. Siap. Jum ya. Oke. Siap. Silakan kalau Bapak izin live ya. Oke. Siap, Pak. Kenapa ada lagu ini teh? Astagfirullah.